banyak sekali gitu. Makanya sampai suami bilang, ah, kamu tuh gak capek, aku tuh jam 5 pagi udah bangun, mikir hari ini tuh aku mau kerja apa ya gitu. Jadi memang kebalikan banget, kayak senang kerja, senang ketemu orang, senang pergi. Kalau selesai syuting, aku tadi pagi foto, ini sekarang syuting, udah selesai nih. Wah, aku mau di rumah, aku ke mall dulu. Aku malah lebih centil. Dulu aku cuma punya itu satu atau dua. Jadi kayak misalnya sehari-hari aku pakai warna pink, kalau kerja aku pakai warna merah. Cuma dua. Sekarang lagi hamil, lipstiknya banyak sekali. Aku belanja lipstik, belanja anting-anting. Aku tuh gak pernah belanja loh. Aku tuh dari dulu tuh orangnya ya yang sedikasinya aja lah gitu, gak pernah belanja gitu. Tapi sejak hamil centil banget, belanja anting-anting lah, lipstik lah, makeup lah. Jangan-jangan hanya cewek. Oh, belum tahu rahasia. Memang tidak beritahu atau tidak mau tahu gitu. Enggak, memang aku udah tahu. Aku udah tahu jenis kelaminnya sejak 2,5 bulan. Kebetulan dokternya suka banget teknologi. Jadi kita udah ngeliat semuanya teknologi. Jadi setiap bulan tuh kelaminnya 4G dan udah jelas muka semua. Tapi memang aku pengen surprise aja dia tebak-tebakan cowok atau cewek. Tapi sadari udah tahu. Udah, aku sama suami udah tahu, dan ya pokoknya cowok-cowok sebenarnya kita suka aja sih, kita senang gitu. Tapi yang jelas aku apa ya, ya berdoalah setiap hari biar diberikan kesempatan untuk jadi suami ibu gitu. Pas mual muntah, aku baru sadar kenapa banyak ibu-ibu yang protektif sama anaknya. Ternyata begini ya, ternyata ya family itu pas muntah tuh gak ada apa gitu. Aduh, kayak hidup di kapal Titanic yang nggak jalan tapi ombaknya gede banget gitu. Aduh, itu kayak mabok laut setiap hari gitu. Jadi memang ya harus sayang sama ibu ya, banyak ya, karena memang hamil tuh mual nggak gampang.